Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ABC Service dan Tutorial. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghilangkan green screen menggunakan aplikasi KineMaster. Namun sebelumnya, jika berkenan silakan like, subscribe, dan komen channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya dari saya. Oke, di sini silakan kalian langsung masuk saja ke KineMaster-nya. Kemudian kita pilih Create New. Lalu silakan di sini pilih rasio yang kalian mau gunakan. Di sini saya menggunakan 16:9. Kemudian klik next. Oke, jika sudah silakan pilih video yang akan kalian edit. Oke, seperti ini contohnya. Kemudian setelah ini silakan masukkan green screen yang akan kalian edit atau yang akan kalian hilangkan green screennya ya. Pilih layer, kemudian pilih media, lalu silakan cari green screen atau masukkan green screen yang akan kita hilangkan green screennya. Oke, di sini contoh misalnya saya akan gunakan green screen animasi tombol subscribe. Oke, seperti ini masih belum hilang ya green screennya. Oke, jika sudah dimasukkan green screennya, kemudian di menu atas ini silahkan kalian pilih chroma key ya, ini ya. Jika sudah diklik chroma key-nya, silakan kalian on-kan enable-nya atau hidupkan enable ya. Ini geser ke kanan. Oke, sudah digeser dan sudah on dan green screen-nya sudah hilang. Sekarang kita lihat tombol subscribe-nya ya, ini ya. Ini saya perbesar contoh. Sekarang kita review. Oke, jadi seperti itu ya cara menghilangkan green screen, sangat mudah sekali ya. Dan di sini silakan kalian atur size dari ini, sesuaikan saja. Bisa dikecilkan atau dibesarkan dan bisa kalian pindah posisinya dimanapun yang kalian mau. Oke, mungkin ini untuk yang sudah ahli dalam editing video, kalian boleh skip. Tapi jika kalian masih belum paham cara menghilangkan green screen ini, semoga ini bermanfaat ya. Jika kalian mau request video atau tutorial apa saja, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti akan saya buatkan kalau saya ada waktu. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, serta aktifkan loncengnya. Kita akan ketemu kembali di video selanjutnya. Saya ABC Service dan Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.